menyangkut dengan niat ya. Nah, dalam niat memang ada dua teori atau pendapat dari Imam Syafi'i, satu Imam Malik yang saling melengkapi. Siapa itu? Melengkapi. Yang pertanyaannya adalah dari beberapa kajian ada implikasi dari niat tersebut. Yang satu ketika imam apa harus meniatkan sekunder, yang satu tiap malam. Tapi dalam beberapa pengajian kami menyimak dan mendengarkan implikasinya. Maksudnya satu berimplikasi ke hasilnya yaitu puasa diterima, yang satu implikasinya pahala. Pertanyaannya adalah sepengetahuan Abi bagaimana korelasinya daripada dua pendapat itu. Terima kasih. Umum masyarakat Aceh umumnya bermadhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, hukum niat puasa Ramadan, salah satu daripada rukun puasa adalah niat. Berbeda dengan puasa sunat, puasa sunat niat puasa itu bisa asal sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk zuhur. Tapi kalau puasa Ramadan, ada satu riwayat hadis, malam yubayit la somalahu, entah lafaznya kurang ingat, yang artinya orang yang tidak menjatuhkan niat di waktu malam. Orang yang tidak menjatuhkan niat di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Itu maksud daripada hadis tersebut. Maka dalam madhab Syafi'i, hukum niat puasa wajib sebelum keluar fajar, sebelum subuh. Dan tidak ada perbedaan dengan madhab yang lain. Yang beda, apakah puasa Ramadan itu satu nama untuk kumpulan puasa selama 30 hari, atau puasa yang diniatkan itu hanya berlaku untuk satu hari, sementara puasa esok puasa dianggap puasa hari yang lain. Nah, itu saja yang beda. Jadi antara dua madhab tidak ada beda pada hukum niat harus di waktu malam. Cuman yang beda, kalau dalam madhab Syafi'i, antara puasa hari pertama, kedua dan seterusnya itu dianggap terpisah. Dalam bahasa kita kan mustaqillah. Jadi puasanya ibadat mustaqillah, ibadat yang terpisah-pisah. Dalam madhab Maliki dianggap kata-kata puasa itu ketika kita meniatkan dalam hati saya berpuasa karena Allah, puasa itu bisa dimaksud kepada kumpulan dari semua total 30 hari. Maka dalam madhab Maliki membolehkan orang yang meniatkan puasa di malam pertama untuk puasa Ramadan 30 hari, tandainya besok-besok dia lupa niat, sah puasanya. Tapi tetap yang niat malam pertama harus malam, tidak bisa setelah subuh. Maka saya bilang tadi tentang menjatuhkan niat di waktu malam atau sebelum subuh itu tidak ada perbedaan pendapat. Yang beda antara madhab Maliki dan Syafi'i, apakah cukup satu saja niat, satu kali saja niat di malam pertama, atau harus niat tiap malam. Madhab Syafi'i harus niat tiap malam, karena antara malam, antara hari ini dengan hari kemarin atau hari esok itu ibadat yang berbeda-beda. Kan tidak bisa sekali niat untuk total selama sebulan penuh. Dalam madhab Syafi'i itu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian oleh ulama-ulama yang dalam madhab Syafi'i, yang meneruskan madhab Syafi'i, salah satu yang disampaikan dalam kitab-kitab ulama madhab Syafi'i untuk memberi solusi kepada orang yang lupa niat di waktu malam. Untuk memberi solusi kepada orang yang lupa niat di waktu malam, agar malam pertama meniatkan puasa untuk sebulan penuh. Saya saja aku puasa esok hari dan untuk sebulan penuh. Menandani. Fungsinya untuk seandainya kapan-kapan lupa niat malam, kita masih ada tempat berpijak. Itu madhab Maliki. Jangan sampai puasa kita tidak dianggap atau tidak sah. Nyo seandainya hana tua, nyo aman-aman mendeng. Nyo sedih tua, dapat deng. Karena dapat deng, insyaAllah hana tua. Mengkaji di kampung-kampung, kenapa habis salat terawih langsung dipandu oleh imam. Nawaitu soma radin. Karena biar tidak lupa. Nyo sedih lupa, karena biasa antara puasa berkena.
Di belakang nak dia dan tu, dia baru tahu kampung dia. Kan dia dah puasa api bulan Ramadan. Yang sering tu, dia kebiasa ada puasa insyaAllah tu. Sebab niat puasanya bukan maksud dia harus taduk dengan satu kepiat khusus untuk tanin. Saat makan sahur pun tujuan. Yang paju sahurnya paju karena ada, kadu dah dengan malam paju sahur. Lu rasa punya orang tanya orang Islam, nan mendang paju sahur. Dia paju sahur kan pasti tujuan untuk puasa tinggal. Karena niat nak dah nak ikut sama raden ni. Ucap nawaitu sama raden kan sunat hukumnya. Yang maksud niat dalam hati. Kasat kita makan sahur untuk apa? Punya kasat untuk hai mengat sanggup puasa tinggal. Nan mendang kan untuk sanggup puasa tinggal. Dia rencana puasa tinggal kan? Karena niatnya kamu mencirkan nawaitu sama raden. Sebab sebahagian orang awam ada beranggapan benarkan sama nawaitu sama raden. Dia ikut yang sunat. Sebab yang niat dalam hati maksudnya. Jadi solusi ini untuk seandainya tua geyut taklid mazhab Maliki. Tapi taklid kan malam pun ada taklid waktu dia geyut tua. Malam pun nenit iran lum puasa puasa Ramadan tinggal huru dan untuk si bulan puno yang ada nenit pun. Tinggal dia geyut tua taklid lah mazhab Maliki yang membolehkan puasa tanya. Karena ada nenit lepul huru. Yang ada tua amat-amat minta nak apa nenit tiap malam.